Tapi kalau ketawa je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan ya, dan selalu jaga SOP cuy, jaga kesehatan pastinya cuy ya. Salam sejahtera sekali lagi buat kurang semua cuy ya. Oke, kali ini kita akan mereaksi lagi sebuah video ya, sebuah video lawak gitu ya. Sebenarnya video ini sudah lama ya, dikirimkan teman kita di apa namanya Gmail, lewat Gmail ya cuy ya. Gak tahu di YouTube ada nggak ini video cuy. Tapi judulnya itu tentang kelakuan-kelakuan orang yang lata gitu ya. Kalau di Indonesia cakapnya lata, kalau di Malaysia mungkin sama aja, tapi di sini tulisannya melata gitu. Kalau di Indonesia kalau penyebutan melata itu kayak ular, ular melata gitu ya. Tapi ada persamaan sedikit ya, lata melata, hampir sama sih cuy ya. Cuman sayangnya durasi video ini tuh pendek banget cuy ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat korang yang baru mampir ya, baru join di channel NDTK, jangan lupa like video ini kalau memang suka gitu ya. Kalau memang tertarik dengan video-video ND, korang bisa tengok di sini cuy ya, komedi cuy, di situ semua yang berbau komedi cuy ya. Dan jangan lupa juga untuk komentar di bawah cuy ya, supaya membantu saya untuk pendekatan gitu ya, untuk pendekatan dengan algoritma YouTube cuy ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi cuy, tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Cakap ha. Oke. Masa ni yang kacau. Ini buat apa? Ya. Ini yang lata yang mana sih? Oh ini. Ini yang pakai helm cuy. Eh cepatlah. Kayak dilihat disengaja gitu. Jatuh beneran lo. Ini kalau orang lata macam itu, dia memang gak bisa ngontrol atau bagaimana gitu ya, saya nggak paham ya, saya juga nggak mengerti gitu, gimana sih jadi orang lata itu seperti apa gitu ya. Dia nggak bisa ngontrol atau gimana sih, ini video TikTok. Assalamualaikum. Dulu terima kasih, tak aku sudah belum. Kita ulang di sini sih, tiba-tiba aja ya, langsung sungkem, ya. Yeah. Assalamualaikum. Apa nak bodoh? Dulu, terima kasih. Tak apa, aku sudah belum. Jis, kita lupa. Langsung jadi kunyit gitu ya. Sakit ragu. Langsung jadi bencong gitu. Oke, lanjut. Oh ini yang pakai baju hitam di sini lata. Ini. Tapi ini gak terlalu sih. Yang tadi itu aduh gila. Oh langsung keringetan gue cuy. Eh apa nih rakam.
Ini Lata beneran atau disengaja sih coba? Ini kok suaranya besar banget sih? Mana tadi? Dia duduk di depan lori. Itu klakson ya. Tapi gini Ji, orang yang melata seperti ini tuh kayak kita melihatnya kayak disengaja gitu ya. Kayak dia kayak dia sengaja untuk berbuat yang hal-hal seperti ini cuy ya, terkejut atau gimana. Tapi apa ya, intinya kayak saya melihat kayak mereka sengaja gitu ya, padahal kenyataannya tidak gitu ya. Ini kali ini yang tadi kan mobil truk gitu, mobil. Saya nggak bisa ngontrol sampai ditarik itu ibunya atau orang tua cuy. Saya kira yang tadi yang di lori cuy. Tapi kalau ketahuan ya. Nanti di akhir ya, di ending baru dia sadar gitu ya. Mama, mandi kali. Mandi lah. Mandi lagi, mandi lagi. Mandi kali. Ada yang mau tahu. Habis kan mandi. Waduh, kalau yang ini saya apa ya, kayak nggak setuju cuy ya. Ya memang dia lata, tapi nggak harus. Ini kesannya kayak dia apa namanya, kayak di apa sih, gimana sih bahasanya cuy. Tapi kayak saya nggak merasa lucu gitu ya melihat hal seperti ini cuy. Masa harus disuruh mandi gitu, diperintah sekat. Habiskan air itu. Kasihan sih kalau menurut saya, kasihan banget gitu ya. Sabun mana sabun? Sabun tak ada, tak bawa. Kasih. Sabun tak ada. Habis mandi apa tu, tak ada sabun. Oke, menurut korang atau pendapat korang seperti apa cuy? Kalau ya kita tahu dia melata gitu ya. Lata gitu ya kalau Indonesia bilang. Tapi haruskah orang lata seperti itu divideokan macam itu atau dikerjain seperti itu cuy? Kayak saya kayak merasa apa ya, saya kayak merasa kasihan aja gitu ya. Beda dengan video-video sebelumnya, memang refleks, ini enggak gitu ya. Kayak dikerjain gitu. Ini kok videonya begini sih? Videonya kok begini, enggak sinkronnya pada lucu ini. Kayaknya videonya enggak sinkron nih cuy. Dicelup. Atau gimana sih, cuman yang satu ini. Tapi ini kayak di video yang kedua tadi cuy.
Langsung tiba-tiba nelfon. Gimana ya kalau kita punya teman yang melata seperti ini cuy? Mungkin saya kalau punya teman macam nih, maksudnya setiap hari sama, saya nggak tahu cuy, mungkin rahang saya sudah patah gitu. Aduh. Oh, masih channel yang sama, akun yang sama ya. Happy terus orang di sini cuy, tengok ya nih. Aktif banget ya kalau orang melata ya. Haruskah setiap hari mereka macam ini cuy? Masih ini lagi. Yang satu itu lucu cuy, yang satu kelakar banget, yang kurus tuh. Aduh, udah selesai. Oke cuy, itulah tadi video melata yang ada di Malaysia cuy ya. Ini beberapa video atau beberapa kompilasi video-video yang melata, tapi kebanyakan yang di channel atau di akun apa namanya TikTok yang satu tadi cuy ya, yang terakhir kita react tuh, yang terakhir kita tengok gitu cuy. Menurut saya menarik ya kalau punya teman yang seperti ini cuy. Dan pendapat korang yang mana di antara video yang kita lihat tengok atau tengok tadi, yang mana yang paling lucu cuy? Kalau saya yang paling sangat lucu itu waktu yang sungkem cuy, yang kayak gini. Itu lucu banget. Enggak tahu kenapa saya lihat yang apa namanya? Yang kunyit-kunyit, apa sih istilahnya kalau bencong Malaysia lagi cakepnya apa sih ya? Kalau kunyit kayaknya homo sih, tapi yang bencong. Bencong itu kayak laki-laki yang bertingkah seperti perempuan gitu ya. Saya melihat itu kayak lucu banget gitu cuy ya. Lucu banget kalau melihat hal-hal seperti itu cuy ya. Yang laki-laki yang bertingkah seperti wanita gitu ya. Bagi saya pribadi cuy, itu lucu banget. Oke, dan mungkin itu aja. Mungkin video ini singkat cuy, tapi kalau kurang ingin memberikan video-video seperti ini lagi cuy, yang melata lagi yang gak ada dalam video ini, kurang bisa kirimkan ya di bawah atau komentar di bawah, atau kirimkan linknya di Instagram yang saya punya, dan bisa juga kirimkan di TikTok saya atau tag nama saya di TikTok saja cuy ya. Nanti saya kumpulkan, saya like semua, saya kumpulkan dan kita akan react. Dan setelah video ini, esok atau lusa kita akan mereaksi video TikTok lagi cuy. Jadi jangan lupa tag nama saya di TikTok cuy ya, dan pastinya follow juga cuy ya. Oke, dan mungkin itu aja, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next, and thank you next. Bye.